kita harus mandi dulu ya. Teman-teman, jangan lupa setelah mandi, pakai baju rapi dan wangi untuk mengikuti ibadah. Ayo! Saat beribadah, tidak boleh makan, tidak boleh bermain, dan tidak boleh main handphone. Dia ngomong seperti itu kepada raja. Kemudian raja semakin marah. Dia panggil prajurit, masukkan mereka ke dalam perapian. Selamat beribadah teman-teman. Bye bye. Shalom teman-teman. Sekarang Sherin ingin mengajak teman-teman memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kepada kamu dan pula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa ya memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Woo! Wah. Belum kompak nih kayaknya. Sekarang Kakak mau sama teman-teman yang ada di sini dan juga Kak Matias, kita mau sapa teman-temannya dengan shalom sama-sama ya, Kak. Kakak hitung ya. Siap, Kak. Siap. 1 2 3. Shalom. Shalom adik-adik. Teman-teman adik-adik. Woo! Kakak lihat semuanya udah siap untuk beribadah hari ini. Jangan lupa ya sungguh-sungguh dalam beribadah. Sebelum kita mulai penyembahan kita, Kakak undang untuk kita semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Yuk semuanya dengan sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau hadir di rumah-rumah kami. Ketika kami beribadah, ketika kami menyembah-Mu, maka Engkau hadir memberkati setiap kami. Terima kasih ya, Yesus, kami undang Engkau masuk dalam hatiku. Kami undang Engkau masuk di dalam rumahku, memberkati semua kami yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Dengan sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Kakak mau ajak adik-adik kita memanggil nama Tuhan. Mulai sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan ya. Terima kasih Tuhan.
memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memanggil Engkau. Mari panggil Yesus. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Katakan memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Ayo sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami panggil Engkau masuk dalam hati setiap kami. Kami yang belum percaya, kami menjadi mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panggil Engkau masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hadirlah di rumah-rumah, hadirlah Tuhan. Terima kasih. Pengurapan-Mu yang baru, dengan pengurapan Roh Kudus, kami menyembah dalam roh dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ayo adik-adik kita angkat tangan kita, kita panggil Yesus, ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus. Sekarang kami siap untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai buat Tuhan, untuk bersuka cita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita berkata, Amin. Wah, luar biasa semua. Coba kakak minta senyumnya dong yang ada di sini buat adik-adik yang di rumah. Dadah dulu, dadah yuk. Hai. Adik-adik udah siap kan? Hari ini ibadahnya tentang mukjizat Tuhan. Adik-adik siap terima mukjizat? Yang siap katakan amin. Amin. Hari ini yang lumpuh akan berjalan, yang buta akan melihat, katakan amin. Amin. Kalau gitu kita sambil nyanyi ya, Kak.
Tepuk siapa? Tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Woo! Jalan di tempat semuanya ya. Kita mau katakan mukjizat di hadapan Tuhan. Jalan di tempat. Kak. Siap-siap ya, katakan yang lumpuh. Yang lumpuh berjalan, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku hebat, hey. Luar lagi ya. Yang lumpuh berjalan, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku hebat, hey. Luar biasa, hey. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, Yesusku dia hebat, Yesusku luar biasa. Yang lumpuh berjalan, ayo langkahnya dong. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesusku hebat, hey. Yang lumpuh berjalan, semangat dong. Hap, hap, hap. Amin. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku hebat, hey. Luar biasa, hey. Yesusku hebat, hey. Luar biasa, hey. Yesusku hebat, hey. Luar biasa, hey, hey. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini akan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Yang siap tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan hari ini. Karena Tuhan sayang padaku. Ayo, badannya digerakkan dong. Udah siap semua terima berkat Tuhan ya. Karena Tuhan sayang padaku. Berkat, ayo ambil berkatnya. Berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku lagi ya. Karena Tuhan katakan, karena Tuhan sayang padaku, ambil berkatnya. Berkatku terima. Amin. Berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku. Siap-siap ya. Yuk terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah dihati, semua. Semuanya Tuhan sediakan bagi di. Siap-siap terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat, amin, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi di. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Bagi dirimu, bagi diri. Sekali lagi yang mantap, bagi diriku, bagi diriku. Yang terima berkat Tuhan, berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Siap terima berkat Tuhan. Woo. Oke adik-adik, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah, buat adik-adik masih semangat ya untuk menuju Tuhan. Yang masih duduk, kakak ajak semuanya berdiri lagi. Berdiri, yuk berdiri. Ya, karena Tuhan Yesus sudah baik buat kakak dan adik-adik. Dan kita mau nyanyi, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Semuanya tepuk tangan ya. Hey. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya adik-adik? Sungguh amat baik. Amin. Untuk selamanya manja Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sambil bergerak ya adik-adik ya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita ulangi dari awal pujian ini, siap? Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya ayo. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, Tuhan baik. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hey. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya adik-adik? Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Hey. Untuk selama-lamanya. Lebih semangat lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya. Katakan Yesus baik. Wow. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Oke adik-adik, kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirnya Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Dan kakak percaya Tuhan ada di tempat adik sekarang berada. Dan kakak percaya Tuhan yang menjamah hati adik-adik. Tuhan yang mengurapi adik-adik. Amin. Amin. Kita mau puji dan sembah Tuhan lebih lagi. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadirin tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segala
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Amin Tuhan. Urapi Tuhan setiap adik-adik Tuhan di rumah-rumah Tuhan. Yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan adik-adik. Angkat tanganmu. Angkat suaramu adik-adik. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih lagi adik-adik, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kami sembah kau Tuhan. Kami sembah kau Tuhan. Mari Tuhan, jamah setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Biar mereka Tuhan mengalami Engkau Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan buat anak-anak muda Tuhan, generasi Yeremia Tuhan yang gak kompromi dengan dosa Tuhan dan menjaga hidupnya kudus Tuhan. Mari Tuhan, kami minta pertolongan-Mu Tuhan biar anak-anak muda Tuhan siap melesat Tuhan, dipakai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari adik-adik, kakak ajak kita angkat tangan kita, tutup matamu, kita mau sungguh-sungguh lebih lagi. Jangan ada yang main-main lagi. Karena Tuhan gak pernah main-main dalam hidup kita. Amin. Kita angkat tangan kita. Kita mohon katakan lagi. Ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan lebih lagi. Ku yakin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Amin Tuhan. Haleluya.
kemenangan. 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 Katakan kesembuhan. Kesembuhan. Terjadi di sini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Wow, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami benar-benar bersuka cita Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak yang luar biasa. Kami bukan anak-anak yang biasa-biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman yang kami akan dengarkan hari ini Tuhan, membuat kami menjadi anak-anak yang bergairah dalam Tuhan. Anak-anak yang cinta mati-matian sama Tuhan. Anak-anak yang penuh dengan Roh Kudus. Dan anak-anak yang siap dipakai untuk akhir zaman ini Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Biar benar Tuhan hidup kami selaras dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pengurapan-Mu Tuhan turun atas kakak sekolah minggu yang akan memegang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Wah, kok Luis belum datang ya? Luis, sini. Iya, Kak, bentar, Kak. Waduh, aku sampai lupa kalau hari ini janjian. Nah, Luis, kan hari ini kita mau sharing firman ya. Nah, kita sapa dulu yuk adik-adik di rumah. Oke. Shalom adik-adik. Nah, enggak nyangka ya, wah kita bertemu lagi di hari Minggu nih. Siapa yang masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Yang semangat coba bilang, siap! Siap! Wah, siap ya. Kakak lihat semua semangat nih. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semuanya duduk diam, kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mau Tuhan siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati Kak Susan, Louis, dan juga kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik di rumah semangat kan mendengarkan firman hari ini. Nah, hari ini kakak mau minta tolong nih sama Luis untuk memperkenalkan tokoh siapa sih yang akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, teman-teman, jadi ada seseorang bapak yang buta dari lahir yang bernama Bapak Bartimeus. Nah, teman-teman, Luis mau ceritain deh gimana ceritanya dia. Sehari-harinya, Bapak Bartimeus ini tuh sebagai pengemis, teman-teman. Pengemis itu yang minta-minta uang di pinggir jalan. Nah, waktu itu ya, kakak mau tambahin nih, Luis. Jadi ada hari spesial buat Bapak Bartimeus. Wah, spesial? Wah. Iya, adik-adik penasaran kan hari spesial maksudnya apa sih, Kak? Wah, hari spesial itu jadi di hari biasa juga nih, hari di mana Bapak Bartimeus ini mengemis. Tapi yang spesial, hari itu juga Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu keluar dari kota Yeriko. Nah, karena dia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus ada di dekatnya dia nih, Bapak Bartimeus, dia langsung berseru, dia langsung berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saat itu, wah dia teriakan, dia kenceng nih suaranya. Akhirnya banyak orang yang minta ia diem. Diem, gitu. Nah, kira-kira Bapak Bartimeus diem gak? Tadi pada aku dibaca, Bapak Bartimeus ini gak diem. Malah makin kenceng, teriaknya kayak gini. Anak Daud, kasihanilah aku. Wah,
dia makin kenceng. Karena makin kenceng, akhirnya Tuhan Yesus mendengar. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan Tuhan Yesus berkata, panggillah dia sama murid-muridnya nih. Jadi murid-muridnya langsung menghampiri Bapak Bartimeus, langsung berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu responnya Bapak Bartimeus itu apa? Dia langsung menanggalkan jubahnya. Dia langsung berdiri, dia langsung mendatangi Tuhan Yesus. Nah, saat itu Tuhan Yesus berkata, langsung bertanya nih sama Bapak Bartimeus, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Pasti ya, kalau kita nih jadi Bapak Bartimeus, aduh aku juga pengen lihat nih Tuhan. Sama Bapak Bartimeus itu langsung bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, lalu Tuhan Yesus itu berkata sama Bapak Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, saat itu juga Bapak Bartimeus dapat melihat. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Bartimeus itu mendapatkan mujizat, dia melihat. Tapi gak sampai situ aja. Ketika Bapak Bartimeus bisa melihat, ia juga pergi mengikut Tuhan Yesus di dalam perjalanannya. Berarti Bapak Bartimeus juga menjadi salah satu muridnya Tuhan Yesus. Oh gitu kak, keren banget. Nah, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari ceritanya Bapak Bartimeus? Coba Luis kasih tahu dong yang poin yang pertama. Poin yang pertama adalah Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Artinya Tuhan Yesus tuh baik, gak pernah ninggalin kita. Meskipun kita tuh lagi keadaannya susah, terus lagi keadaannya ini itulah. Pokoknya Tuhan Yesus tuh tetap baik sama kita, tetap sayang sama kita. Wah benar ya, Tuhan Yesus yang dulu aja dia baik sama Bapak Bartimeus, sampai sekarang pun kita juga masih merasakan kebaikannya Tuhan ya. Bener kak. Nah yang kedua nih, yang kedua kita harus tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya kita melihat kebaikannya Tuhan. Nah adik-adik, siapa sih yang sekarang ini mungkin merasa, wah oh, adik-adik aku kayaknya kak bete nih di rumah terus, bosen, gak bisa pergi kemana-mana. Mungkin ada yang mama papanya lagi sakit, atau jangan-jangan adik-adik sendiri yang lagi sakit. Nah adik-adik harus tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Sampai kapan? Sampai adik-adik merasakan sendiri mujizatnya, sampai adik-adik merasakan sendiri kapan adik-adik merasakan kebaikannya Tuhan. Gak boleh berhenti, gak boleh patah semangatnya adik-adik. Nah adik-adik, siapa sih yang hari ini mungkin merasakan, kak aku udah gak semangat lagi, kak aku udah males lagi nih ibadah. Tapi kalian masih mau mencari Tuhan, kalian masih mau semangat lagi. Yuk kakak mau ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa sama-sama, kita mau minta, kita mau melihat kebaikannya Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita bangkit berdiri. Nah oke adik-adik, kalian udah tadi semangat banget nih ya dengar firman Tuhan. Tapi pasti kalian mungkin ada yang, aduh kak aku kayaknya udah mulai males lagi nih, aku mau bangkit lagi. Nah yuk kita sama-sama kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh lagi, balik lagi sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, terus kita beribadah sama Tuhan, dan kita terus berpengharapan sama Tuhan. Karena tahu gak adik-adik, berpengharapan sama Tuhan Yesus gak pernah mengecewakan kita. Yang ada kita akan selalu melihat mujizatnya, yang ada kita akan selalu punya pengharapan yang penuh dan bagus tuh adik-adik. Yuk kita berdoa, yuk kita angkat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar Tuhan adik-adik di rumah Tuhan bisa terus berharapan terhadap Tuhan ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan sendiri yang bekerja kepada adik-adik di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan adik-adik di rumah yang mungkin sekarang ini patah semangatnya, Engkau kembalikan kembali ya Bapa semangatnya Tuhan. Biarlah Tuhan adik-adik yang saat ini Tuhan mungkin sedang tidak enak Tuhan, mungkin sedang sakit ya Bapa, kiranya Engkau yang sembuhkan Tuhan. Mungkin keluarganya Tuhan ada yang sedang sakit ya Bapa, Engkau yang sembuhkan ya Bapa. Kami mau Tuhan terus berpengharapan kepada Tuhan sampai kami melihat Tuhan kebaikan-Mu Tuhan, sampai kami melihat Tuhan mujizat-Mu terjadi Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikannya Tuhan. Bahkan kebaikan-Mu dari dulu sekarang sampai selamanya selalu sama ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami
punya Allah yang baik, kami punya Allah yang perkasa, kami punya Allah yang dahsyat. Kami mau terus berpengharapan kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami penuh dengan masa depan yang cerah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan menjadi murid-murid Tuhan yang penuh dengan integritas. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, poin yang pertama kakak mau ingetin lagi. Luis, coba ingetin lagi dong poin yang pertama. Poin yang pertama adalah Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Nah yang kedua ya adik-adik, tetap berharap sama Tuhan Yesus sampai kalian sendiri merasakan kebaikannya Tuhan. Sampai kalian sendiri merasakan mujizat dari Tuhan Yesus. Sampai kalian melihat sendiri pertolongan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, nah hari ini kita mau ada ayat hafalan nih. Nah ayat hafalannya coba Luis dong yang bantuin baca. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah teman-teman, jangan lupa dihafalin ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, waktunya kita memberi. Tapi sebelum memberi, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Maksud Tuhan, kami berdoa untuk kami yang memberi dan juga berkatilah gereja-gereja kamu. Maksud Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi kalian yang mau memberi, bisa beritahu papa mamanya untuk memberikannya ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman hari ini seru banget ya. Iya Jubi. Ternyata kakak Luis bantuin bawa firman ya. Iya Jubi. Jubi merasa diberkati gak? Iya dong. Nah Jubi, ayo kita telepon teman-temanku. Ayo kita tanya mereka. Mereka ibadah gak ya? Ayo. Halo teman-teman. Halo semuanya. Teman-teman, kalian tadi ibadah nggak nih? Pastilah ibadah. Kalau hari Minggu aku pasti ibadah dong. Ibadah kok tadi? Ibadah dong. Gimana tadi kalian ibadahnya? Katanya Tuhan Yesus baik. Tapi kenapa ada corona sih? Iya nih Jubi dan teman-teman. Tetapi adanya virus corona ini, Tuhan bisa pakai virus corona ini untuk menyelamatkan banyak orang nih. Hah, menyelamatkan? Teman-teman, kemarin aku dengar ada yang kena corona, tapi dia disembuhkan. Setelah disembuhkan, dia menjadi sungguh-sungguh nih sama Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita pasti bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Yuk kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah teman-teman, pasti mau sungguh-sungguh kan sama Tuhan? Yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kami ajak untuk kul setiap hari Rabu atau Jumat. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi kontak WhatsApp di bawah ini. Yuk ikutan kul. Aku juga ikutan kul dong. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, adik-adik, Kak Toha mau tanya, siapa yang hari ini merasa diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Lambaikan tangannya. Wah, luar biasa. Adik-adik, Kak Toha punya pesan nih buat adik-adik atau orang tua yang belum pernah subscribe atau share channel kita. Segera habis ini kalian subscribe dan share ke teman-temannya supaya channel kita bisa jadi berkat buat banyak orang dari Sabang sampai Merauke, kalau perlu sampai ke bangsa-bangsa. Amen. Katakan amin. Amen. Sekarang kita akan berpisah. Kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Amin. Tuhan adakan syukur bagi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo adik-adik semua, angkat tanganmu kepada Tuhan. Semuanya angkat tangannya tinggi-tinggi dan terimalah berkatnya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.